Selamat sore, Bos. Kira-kira ini motor apa ini, Bos ya? Ini motor. Apa ini, Bos? Kira-kira, Bos. Satria FU. Tapi ada yang berubah ini, Bos. Motornya, Bos. Ini motor Satria FU kita modif jadi. Dah mantap kan, Bos? Udah ganti kelamin ini, Bos. Jadi cap style. Mantap ini. Ngerjainnya enggak lama nih, Bos. Cuman 3 hari. Jadi ya malam kalau agak enggak rata. Kalau pengen agak bagus nanti dicat lagi yang mantap. Kalau tangki sih mulus, tangki mulus. Jadi ini saja masih pakai asli ya, Bos ya. Enggak ngubah ekstrim itu enggak. Ya kita bikinin, ya kita beliin. Jadi nomor rangka juga kayaknya masih nggak kayaknya sih, nomor rangka masih asli, nomor rangka, nomor mesin nggak berubah. Ini motornya cuman ceritanya ini ganti baju ini, Bos. Nomor ini mantap dari depan nih, Bos. Mantap proyeknya ini, nih kan. Keren kan dari sini? Di sini beh, mantap nih. Pelek kita pakai ukuran 3,5 in. Ini kebetulan kalau 3,5 in armnya masih muat ya, Bos, nggak perlu ganti. Cuman agak mepet aja sih ini. Banyak kasih ukuran berapa ini ya? 130 per 80 ring 17. Ban Swallow Street Enduro. Mantap ini, Bos, kelihatan penuh banget. Nih, tambah tromolnya juga masih pakai asli, tromol disc brake-nya juga masih pakai asli. Jadi pengeremannya masih kayak pabrikan nih. Enggak ada yang berubah. Yang depan juga sama nih, markernya juga masih pakai master set asli, cuman kita piringan kita ganti yang agak besar karena kita sesuaiin sama as rodanya biar enggak ngubah gitu. Enak banget ini. Ban depan kita pakai ukuran 110. Peleknya mantep nih, peleknya pakai ukuran 2,5 ring 17. Jadi masih muat banget ya, masih tuh kiri kanan masih longgar. Sebenarnya sih ukuran lebih besar 130 muat, cuman kalau belakangnya nggak digedein nanti nggak kelihatan keren, nggak imbang gitu depan belakang. Sok depan kita pakai sok bison. Sok bisonya yang grade A ya, Bos. Jangan yang murah-murah, nanti dikencengin bisa patah. Komsirnya juga kita sesuaikan sama Satria FU. Dudukannya lampu udah PNP. Lampu depan seset juga udah tinggal pakai. Pintunya kita masih pakai Satria F. Kita modif ini. Nggak dimodif sih, tapi dirobak biar simpel tapi tetap fungsi digital. Digital, RPM-nya juga masih sama gitu. Kunci kontaknya juga masih sama kayak Satria FU nih, jadi nggak ada yang berubah. Ini stang sama agak pendek karena permintaan konsumennya mau stangnya agak pendek gitu. Terus untuk tangki capsel ini kita pakai yang ukuran medium, yang PNP untuk motor ini, motor Satria F ini. Si udah keren, knalpot pakainya knalpot stainless. Mereknya apa ini? Spartan. Stainless nih suaranya, mantap. Soalnya mantap banget, Bos. Posep juga masih pakai asli. Ini lampu-lampu. Lampunya udah grill. Rantai pakai triple S ya, Bos ya. Sebenarnya ini ngerjainnya enggak lama karena kita ngerjain motor ini cuma 3 hari, Bos. Jadi kalau kurang rapi ya agak harap maklum sih. Mungkin kalau waktunya dikasih agak lama, 3 minggu atau 1 bulan mungkin bisa lebih detail, lebih rapi lagi. Jadi begini, Bos, hasilnya. Mantap. Kalau untuk yang lain kayaknya udah PNP semua. Asal beli paket lengkap, paketan untuk FU ini harganya sekitar 5 juta. Jadi untuk shock
Ya, untuk paket body itu harganya sekitar 2 jutaan. Pelek sekitar 1 juta. Terus peleknya 2 juta ring pelek sama ban. Terus shock depannya ini sekitar 800. Tapi kan ini membuat komstir, jadi agak memang agak mahal. Jadi ini total ini modifnya ini habis sekitar 5 jutaan aja deh. 5 juta udah lain kan, belum pernah kan lihat FU dibikin kayak gini. Jarang ini, Bos. Oke. Ini mantap. Kalau konstruksi rangka kita nggak rombak total ya, Bos. Ini rangkanya juga tetap masih pakai rangka yang asli. Nanti kita ini ditambah ini rangka dari sana, dari komputer sini lurus ke belakang ini di custom lagi, ditambahin lagi. Nanti asal beli paket nanti kita kasih tuh apa frame belakangnya, biar misalnya mau dipasangin di bengkel apa aja bisa gitu. So udah mantep ini, Bos. Ya, Bos. Ini amatir loh ini, Bos, yang ngerjain, nggak bengkel-bengkel yang profesional emang di bidang modifikasi. Jadi ya kalau agak kurang rapi ya maklum. Bukan spakbor yang bikin yang simpel aja, karena konsumen mintanya gini yang simpel aja. Pokoknya konstruksi nggak berubah. Oh ya, Bos, ini untuk kita cobain ya, Bos. Kita nyalain, Bos. Mam. Kita nyalain, Bos, ya. Kayak apa nih dahsyatnya nih suaranya ini. Mudah-mudahan sih nggak susah sih nyalain akhirnya tekor. Oh mantap, Bos, suaranya, Bos, menggelegar kenceng nih, Bos. Kalau pengen agak suaranya agak kalem sih, bisa kasih knalpot yang lain sih, yang Teflo, yang berbas, yang ngebas gitu, yang enggak bentuknya gini. Ini kan konsumennya maunya kayak gini nih, jadi yang kenceng aja biar di jalan biar kedengeran kalau motor spot gitu katanya, Bos. Oke, Bos. Oke, kita coba jalanin ya, Bos, coba ya, Bos. Jadi si toko ada semangat baru motor Jakarta nih. Saya menjual paket-paketan untuk Jaktel. Maju, Mam. Maju. Ganjel ini, Bos. Soalnya motor ini kalau posisi normal jadi agak tinggi nih, walaupun pendek gini. Kepalanya aja masih ada nih, Bos, kepalanya ini. Tahu ini mau dipakai buat apa ini? Tahu ini. Ya, gas. Oke, ya, Bos, sekian ya, Bos, ya. Kalau mau bikin Satria FU jadi kayak gini, nanti bisa calling, bisa WA kita, atau di follow Instagram kita, Semangat Baru Motor ya, Bos, ya. Oke, terima kasih, Bos. Matur nuwun, terima kasih. Selamat sore, Bos. Oh ya, coba jalan dulu, Bos. Coba jalan, Mas. Oke.